barang wis nutup lagi dong guyu. Alumni alumni ini kayaknya pernah hits pada zamannya ya. Wah sing nyurai kok akeh men ya ampun. Nah wadah kok rana sing nyurai ya mas? Rana, kita kan elegan. Oh elegan. Bersahaja. Elegan. Ya. Elek kayak degan. Ya. Dan setelah ini akan ada special performing dari Dr. Andes Wahyu Purnomo MSN. Dan ya, kemudian masih ada dari Divina Etnika. Nanti akan menampilkan Janger dan Walang Keke. Ya. Nanti sama Bu Aljinah juga loh. Iya. Masa yang Walang beliau Keke, hadir? Tapi tiruannya Bu Aljinah. Loh. Walkodi. Iya kuwi. Sejinah rak 10. Walkodi. Oke. Nah, ini roli, selikur. Oke. Logikanya masuk. Masuk, masuk. Ya, terus masih akan ada penampilan dari Orkes Melayu Riang Gembira. Kemudian ada medley Nusantara dari Divinet Choir dan alumni Divinet. Kemudian wah masih akan ada penutup lagi nih dari Divina Etnika ya. Melangkah lagi dan sampai jumpa. Dan sampai jumpa. Ya. Sambil menanti loh. Ki kok ketoke kurang mudun lah. Ini screen cingkrang namanya. Kok adolanan engko ngodene saka ngisor kene lho ketoke menarik. Mbak wis, Mbak. Ketoke menarik ya. Ya menarik. Ampun. Iya menarik kok. Ketok sik lah diajil Aduh. Aja engko kesandung meneh aku ora penak karo sing nonton ki ngono. Aku dikomplain meneh. Untung sik lek kurang ngisor kene lho. Untung latahku tak silent lho. Lah iya. Wah, aku nek ngantek latah itu kan setu. Ora mandek tenan. Ya. Nek tekan setu. Males banget so nek ngopeni kowe, jo sampe latah ngono kuwi no. Bagi yang berminat sama Mas Cipto, mungkin ini ya, dipelajari bahwa latahnya Mas Cipto itu bisa sampai seminggu kira-kira. Nek kok kowe leh nawakne kaya jamu ngono to. Ya aku kan simpati ya toh, daripada nganu terus galau terus sini gur curhat ngono kan pekewuh aku. Wis. Yelin ya. Bingung ta? Bingung aku tadian. Kena ta. Kapok. Enggak, ini kayak duwe kudune sepelok malah kowe ngeceroy aku to. Ya lah salah deh mau ngeceroy dhisik kok. Ya. Si tadi ya, Tra. Aduh. Itu bahasan yang paling menyebabkan. Enggak, soalnya janji diet itu dari 2015 Mbak Luna ke saya. Sudah, tadi sudah ada yang bilang tambah kurus kok. Iya. Tambah kurus sih piye ya? Tambah kurus. Kuwi angel banget iki nerjemah iki. Tak kok ada yang sastra Indonesia? Enggak ada ini. Mungkin teman-teman dari UNS ya bisa menerjemahkan kata-kata saya tadi tambah kurus. Angel ya? Angel. Kayak nek tambah bodoh ngene iki lho. Kuwi angel banget. Kok angele kira-kira 80 juta regane. Jangan gojekan itu loh. Lah ngapa toh? Sensitif loh. Sensitif. 80 juta itu sensitif loh. Oke. Okay. Mas, mungkin sambil kita nunggu teman-teman Pak Wahyu mau perform nih. Katanya tadi mau special perform ikutan. Kok belum persiapan? Saya tak ngemsi dewe rapopo aku biasa, bakoh wisan. Saya tadi tuh bawa ketipung dari rumah. Nah, kudanan. Tekan kene dadi rambak. Ceceke gudeg. Ya. Wis tak kayak gini gue anu Bukasno, dan gue bengi didol. Gila nih mas. Enggak, tapi sudah saya ini kok rekod nanti pakai MIDI ya. Itu. Berarti nanti ya. Duet ya, sudah ya, wes. Duet, enggak jadi tadi karena sanggup ketipung dan kudanan tadi. Lah, saya nggak rok mini mau? Lah itu sebenarnya kan saya sudah siap buat pen, rok mini, tank top, ya kan? Tank topnya malah saya di belakang loh. Tadi sing terbuka depan. Piye ya gue? Iya, tadi cupe gue neng buri, cupi loh, cupe gue neng buri. Alhamdulillah untung ya, para tadi sudah. Oh, memang tadi saya kontak Pak Endang kundur. Ini cangkem saya mau rusak, aku ngono. Saya kalau sudah jam 9:15, cangkem saya rusak, Endang kundur mawon. Aja ngono to ngalah-ngalah ikops lo ngarep dhewe suportermu lo mas. Isen toh. Iki bayaran kok. Engkau kan nampak amplopan kok aku dek iki. Oh ngeceroy banter-banter angger diulati langsung ngene-ngene. Ngopo mas. Ora tertarik aku. Iki kok suwe men toh. Lah iya. Kira ngene iki awak dhewe terjebak ngomyang terus-terusan kan ya agak capek ya. Lah iya MC iki yo di batas bahan.
bahane entek yo kesel dhewe kok aku glundung-glundung nganti tengah ngarep. Gawe lucu wong iki yo ora entreng lho. Mangsane. Kendang cepet lho. Oh, oh sudah. Alhamdulillah pangerten. Iya, betul. Dan